Wah, ini banjir menerjang, Lur. Air di mana-mana. Woi, kondisinya kayak gini, lho. Piye iki? Nasibe. Ini adalah sungai dari yang atas tadi, Lur. Yang tergendang banjir, airnya meluncur ke sini. Ah, kalau. Wah. Edan jalan. Wah, halo. Sangat deras sekali. Airnya sangat deras sekali. Nah, ini adalah kali dari yang tergenang 50 hektar tadi, Lur. Nah, itu infonya kayak gini. Ini mengalirnya sudah deras, tapi masih banjir. Waduh, sekian informasinya. Hati-hati. Wes, kabeh pokok selamat, seger waras. Halo guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dewa Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banjir lagi, Lur. Ini banjir meredam sekitar 50 hektar lagi. Wah, omahe kelep-kelep lho. Piye iki tesan? Kok geting aku. Iki ngetan jeru ngene kan plangi. Laku. Wah. Eh, Lur. Keadaan ini kaya ini terendam kaya ini sampai di jalan raya ini. Nah, ini lihat, aduh, ini sudah kalau di sawah itu tergenang dalam itu. Wah, ini truknya. Ayo, ini kita mau kengetan dulu melihat posisi ya. Itu di yang selatan sana itu sudah pakai perahu ya. Nah, itu banjir bandang ini. Nah, ini sudah dalamnya sampai kalau saya satu dengkul ini. Ini saya jalan ke selatan. Nah, ini pohon kambil pun sudah kelapa. Nah, ini terdampak yang kena banjir Bapak Kempleng, Lur. Nah, lihat sampai sana itu. Tadi belum kelihatan ini. Sekitar 50 hektar sampai sana terus loh. Ini wah, ini rumah-rumah terendam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, itu. Ya sana itu sampai dekat kandang sekitar terendam 1,5 meter yang sana. Nah, ini cengepel Pak Kempleng. Nah, ini sudah masuk rumah tadi. Ini karena rumahnya ditinggikan, Lur, ya. Nah. Bangat tinggi rezeki banjir ya Pak Epleng. Tak kira bajul. Eh? Tahun ping telu iki ya. Wah. Mambengi mlebu omah iki ya. Wah. Lah nggih dhisik kae urung ora blas ya. Lur. Ini banjir yang terparah tadi malam masuk rumah semua ini. Nah, ini baru dipel. Tempatnya rumahnya Bapak Rohmat, gimana ini sudah ada bantuan Pak Rohmat? Belum, belum. Belum. Belum sedikit pun dari pemerintah ini belum. Belum ada. Nah, ini kopi, dicap nih kopi tetangga. Nah, ini dulur-dulur dari pihak pemerintah tolong, ini juga dikasih. Nah, ini baru ngepel-ngepel itu. Wah, ini catnya melontok semua, Lur. Kalau sudah kena air. Yuk, ya Pak Mat. Eh, melontok apa, Pak?
Iki sentake jutaan klontok nang dandani akeh iki. Wih. Parah. Ya Allah, Lur. Wah, gilan mlebu koyo ngene iki reget ayane. Wah, yo. Piye-piye lak ngatasi iki? Nah. Lihat. Kayak lautan di sini sudah, kayak lautan itu mbaknya di sana terendam itu masih masuk rumah kalau yang sana. Lebih dalam lagi yang sana, Lur. Lihat ini. Tuh, yang tengah sana untuk pohon kelapa itu terendam sekitar 2 meter itu tingginya. Karena itu sawah. Kalau sini kan di pondasi tinggi 1 meter lebih. Nah itu masih di dalam sana banjirnya. Susah lah ini. Pak Ahmad langsung sungkan. Itu tadi malam jalan sana itu yang sana Lur, yang sana Lur. Yang sana ini terendam sampai satu. Enak dengkul Pak Ahmad ya? Saya dengkul enak. Bunjul. Tuh, hampir satu, berarti setengah meter ya? Jalan raya terendam setengah meter tadi malam. Nah itu sekarang motor sudah agak surut ini. Nah itu nampak itu di rumah itu yang basah itu tadi malam sampai gitu, sudah turun setengah meter ini. Tadi malam nampak yang basah itu di atasnya paralon itu. Waduh. Ngomongin sore kayak jadi ya, terus ya. Nah kok ngobalan rata-ratanya banjir ya? Kucur anu apa jenenge mlebu ning cendhela SMA Kucur tendang. Nah ini sampai bekecot pun naik lho Lur. Lah lihat. Ini bekecotnya. Sakne. Nah, ngene Kang Nos ngene ya. Kelar banjir kok. Rumah? Ora ning isor. Posisi banjir bandang. Ilang atas. Angel wes. Ada aneh Lur. Wis. Udah ngono. Muga-muga selamat kabeh, sehat seger waras. Lur, keadaan ngene iki lho. Pokoke sehat. Iki lho, cantik kebanjiran malah demen iki. Si cantik, he? Wes. Welo. Kalau Mbak Bin neng ono kendem neng dhuwur. Hai, neng dhuwur anu jembatan. Bu Bin. Random. Aku nggak pas kalau itu banyak, aku langsung duduk. Neng ini, kalau anu mandi-mandian, no? Mandi-mandian? Oh, lek mandi ndak oleh kocen neh ya. Oleh kocen sikil. Heeh. Ah, itu lho, satu dengkul punjul, Lur. Jeldu kene tenan. Ini jalannya ke akses dusun Kaserpan terputus. Karena Hai, huyuh, rebu sak mona lho, Bu Bin. Hai. Latar repek ya. Ah, itu lho, Lur. Sajum ya. Satu bangkaian habisnya sana. 1 meter. Iki bak meter loh. Sekitar 50 hektar sampai sana, sana sama apa itu namanya sawah-sawah yang baru nanem itu kena banjir loh itu yang buat perahu ada sana. Ini tadi malam sampai bawah jendela itu
sudah surut. Jalan pun tadi malam sampai jendela, sampai jendela. Endi? Ora lah. Cacing apa? Ngapusi sampean. Heh? Cacing apa lo? Cacing. Cacing apa nyokot? Gila aku. Getu-getu no ta? Ha? Aduh. Ini lihat di sak polok puncul ini kis pinggir itu masuk. Lihat posisinya, tuh. Moga-moga paring selamat kabeh lur ya. Oke, sekian saya dari Dewa KP. Tadi malam jana terendam 1 meter itu di jalan itu. Semoga semua sehat selalu dan selalu diberikan ketabahan. Oke, sekian dari saya, Kang Dewa KP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.